Iya. Nah, page document.html ini berfungsi untuk memberitahu fungsi pada browser bahwa di sini saya akan membuat HTML dengan menggunakan versi berapa. Untuk saat ini yaitu versi 5. Kemudian dengan adanya kurung siku lalu tuh adanya kurung siku buka lalu tulisan yaitu L dan kurung siku tutup ini dinamakan sebagai satu buah tag HTML atau salah satu tag HTML. Kemudian ini juga sama tag head ya. Dinamakan tag head ya, karena adanya kurung siku buka lalu tulisan yang head dan kurung siku tutup ini dinamakan sebagai satu buah tag HTML atau salah satu tag HTML. Kemudian di dalam head ini juga terdapat title yang digunakan sebagai nanti penamaan sebuah website ya di sini. Dan pada tag pembungkus dasarnya yaitu tag HTML. Kemudian di dalamnya terdapat dua tag utama. Yang pertama yaitu tag head, tag head pembuka, dan tag head. Dan yang kedua yaitu ada tag body, jadi ada tag buka yang ini, ada tag penutup. Dan yang kedua yaitu ada tag body, ada tag buka dan tag. Jadi apapun yang kita akan tuliskan nantinya harus berada di dalam head atau di dalam tag body. Jadi tidak boleh di antaranya. Dan nantinya yang akan tampil di dalam tampil pada halaman webnya yaitu apa yang telah kita tuliskan di dalam tag body. Sini. Misalkan coba kita isikan ke selawat. Oke, coba kita save. Oke. Dan juga nah,
Dia akan menampilkan pada alam itu salawat Nabi seperti Sidin. Oke, kemudian coba kita kasih artinya. Misalkan saya kasih spasi jarak. Limpahkanlah salawat kepada Nabi kita. Kita save dulu. Refresh. Hasil ya. Cuma di sini meskipun kita tadi kasih jarak ya, kasih gitu, namun belum ini ya, si arti sama kalimat Arabnya ini masih satu baris, tidak terpisah. Harusnya yang artinya ini berada di bawah yang di bawah ini, di sini harus. Oke, coba kita rapikan ini dengan menggunakan tag atau paragraph agar si browser anggapnya itu sebuah paragraf ya. Kalau masih seperti ini di browser tidak akan mesin router ini tidak tahu ya, hanya manusia saja yang tahu ini paragraf atau apa gitu ya. Dan paragraf. Nah, seperti ini ya, sudah kita bungkus pakai tag P atau paragraf seperti ini. Ini kita kalimat Arabnya kita P, artinya juga sama kita push pakai tag P juga atau paragraf. Kemudian kita coba save dulu, Ctrl S. Oke, langsung kita coba refresh browser. Nah, akan seperti ini ya. Jadi tidak menyatu gitu. Pisah ya antara teks kalimat Arab sama arti atau terjemah. Oke, kemudian di dalam head, dalam tag head itu ada title ya, yang ini. Ini digunakan, title ini digunakan atau berfungsi untuk memberikan sebuah judul dari halaman yang sedang kita buat ya. Misalkan kita berikan judul pada halaman website kita yaitu misalkan Nabi. Cek dulu S ini, kita refresh pada browser. Nah, nantinya pada halaman 1.html seharusnya akan berubah menjadi tadi ya yang sudah kita isikan pada title. Kita refresh. Oke, nah pada bagian tab browser ini berubah ya menjadi kumpulan salawat Nabi. Dari yang sebelumnya halaman 1 berubah menjadi kumpulan salawat Nabi. Ini dikarenakan kita telah mengubah atau mengisikan pada bagian title yaitu